Salam kemenangan buat kita semua dalam cinta Kristus. Orang yang tangguh adalah orang yang tidak mudah menyerah. Dia tidak akan membiarkan dirinya jadi beban buat orang lain. Dia selalu berpikir positif dan selalu berusaha dan berjuang untuk melakukan yang terbaik dengan apa yang dia bisa. Tuhan juga ingin kita tangguh secara rohani, agar kita tetap kuat dan bertumbuh dan berbuah bagi banyak orang. Rasul Paulus juga mempunyai kekuatan rohani yang luar biasa, sehingga dia bisa menanggung setiap penderitaan dan pergumulan hidupnya bersama dengan Tuhan. Paulus mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Setiap persoalan, setiap masalah, setiap pergumulan dapat diatasi karena Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mampu bertahan, berjuang, melewatinya, dan juga memenangkan segala hal yang kita hadapi. Maka saudara, milikilah ketangguhan rohani yang gak pernah habis di dalam Tuhan. Dikala kita mulai lemas, mulai gak semangat, maka kekuatan rohani itu kembali menghidupkan semangat hidup kita. Dan kekuatan rohani itu gak pernah habis, selalu baru dicurahkan kepada kita dari Tuhan kalau kita datang mencari Tuhan. Apapun persoalan, masalah kita pada hari ini, janganlah engkau kendor, tetaplah tangguh secara rohani. Karena setiap perkara dapat kita hadapi, kita menangkan dan kita atasi di dalam Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk mampu bertahan, bahkan menceritakan kebaikan Tuhan dalam keadaan sesulit apapun. Ketika kita mempunyai ketangguhan rohani, maka tidak ada satupun perkara yang gak bisa kita atasi dan kita menangkap bersama dengan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, biarlah kami membangun ketangguhan rohani kami bersama dengan Tuhan. Dikala kami senantiasa hidup bersekutu, melekat kepada-Mu, mencari-Mu dalam keadaan apapun. Mampukan kami Tuhan, supaya kami bertumbuh kuat dalam rohani dan hingga berbuah berkat bagi banyak orang. Pakailah hidup kami untuk menceritakan kuasa-Mu yang kami alami, juga kami ceritakan di sepanjang kehidupan kami, termasuk dalam pergumulan hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan ingin kita mempunyai ketangguhan rohani, karena Tuhan gak pernah membiarkan kita bergumul sendirian dan gak akan membiarkan kita menyerah begitu saja dalam pergumulan apapun yang kita hadapi. Tetap semangat, tetap sehat, dan kiranya kuasa kemenangan Kristus selalu menyertai kita semuanya. Aku berserah padamu Tuhan, dengan janjimu ku diteguhkan, ku pertaruhkan pengharapanku dalam kuasa. Selalu.